Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Radar Mandar. Bagi teman-teman yang sudah mendukung dan memberi like dan subscribe, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, masyarakat Indonesia, semalam kita dibuat deg-degan, dibuat tegang oleh tim Piala Thomas Indonesia pada babak semifinal Piala Thomas menghadapi Jepang. Namun pada akhirnya Indonesia mampu melaju ke final Piala Thomas 2022 usai mengalahkan tim Jepang dengan skor 3-2 pada laga semifinal Piala Thomas yang diadakan di Bangkok, Thailand. Yang menjadi penentu kemenangan yakni Vito itu kemudian menumbangkan pemain dari Jepang yakni Kodai Naraoka. Vito berhasil memastikan kemenangan Indonesia atas Jepang. Ya, untuk Vito ini skornya mudah 21-17 dan 21-11. Tetapi pemain-pemain lain yakni pemain ketiga seperti Jonathan dan ganda kedua Indonesia harus susah payah menghadapi perlawanan dari tim Jepang. Karena 2 poin sebelumnya itu disumbangkan oleh Ginting dan Kevin Sanjaya yang berpasangan dengan Muhammad Ahsan pada tim ganda yang masing-masing mengalahkan Kento Momota dan Takuro Hoki yang berpasangan dengan Yugo Kobayashi. Sementara kekalahan dialami oleh Jonathan Christie dan Fajar Alfian yang berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto, yang ditumbangkan oleh Kenta Nishimoto dan Akira Koga Yuta Watanabe. Dan begitu Indonesia memastikan diri lolos ke laga final Piala Thomas 2002. Mereka akan menghadapi timnas India di partai pamungkas yang juga secara susah payah menyingkirkan tim Denmark di semifinal dengan skor 3-2. Jadi kronologi pertandingan ini yakni yang pertama Ginting mampu bermain melawan Jepang dengan hasil kemenangan meskipun juga dengan harus susah payah menghadapi perlawanan tim Jepang. Tapi di laga kedua juga berhasil menang, laga ketiga yang kemudian kalah dan laga keempat yang juga harus susah payah. Namun Vito berhasil tampil gemilang pada babak penentu yakni di partai kelima. Vito tampil gemilang sejak awal pertandingan. Dia mencoba langsung mengambil inisiatif menyerang sehingga mampu memimpin 6-2 dan terus menekan permainan kelahiran Sukoharjo ini mampu mendulang poin demi poin dengan mudah. Dia pun unggul 11-2 pada interval game kedua atas Naraoka. Selepas jeda, Vito nampak terlalu bersantai dengan keunggulannya. Jadi dia sempat bermain santai. Dia berkali-kali melakukan kesalahan di depan net yang membuat Naraoka memangkas jarak dari poin tadi menjadi 9-15. Setelah itu, Vito justru terbawa dengan permainan Naraoka, bahkan sang lawan yang lebih muda 8 tahun darinya itu bisa memepetnya dari angka 15 mendekati ke angka 18. Untungnya serangan pemain ranking 24 dunia tersebut itu cukup efektif pada poin-poin kritis sehingga bisa menginjak angka 20 lebih dahulu. Nah, pada babak kedua sebagai babak paling penentu keberuntungan pun kembali didapat Vito. Sesudah itu servis Naraoka menyangkut di net sehingga Vito ini mampu menutup game pertama dengan kemenangan 21-17.
Olehnya itu, Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke babak final dan akan menghadapi tim India. Olehnya itu, mari kita semua masyarakat Indonesia untuk selalu mendukung tim Thomas Indonesia. Insya Allah tahun ini tim Thomas Indonesia kembali memboyong piala Thomas untuk yang kesekian kalinya.